Tahun 2020 sudah hampir berakhir, dan kita akan memasuki tahun 2021. Ada baiknya kita melihat investasi apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik apa kemajuan setelah 1 tahun investasi atau trading di eToro. Saya yakin beberapa dari kalian sudah memiliki rekening saham dan saat ini sudah mulai berinvestasi. Tuliskan di kolom komentar investasi apa yang sudah kalian beli dan saham apa saja yang sudah kalian investasikan selama tahun 2020. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Beberapa dari kalian mungkin sudah membuka rekening sekuritas di eToro. Jadi di video kali ini, saya ingin membahas sedikit apa yang sudah dicapai oleh eToro di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, kita mengenal tahun 2020 sebagai tahun pandemi. Selama tahun pandemi ini, eToro mengakomodasikan 226 aset baru yang dapat kalian tradingkan dan saat ini mempunyai lebih dari 2.400 aset yang bisa kita investasikan. Bukan hanya itu, di tahun 2020, eToro juga merendahkan spread untuk trading forex. Ini diupayakan supaya kita para investor atau trader lebih diuntungkan. Bukan hanya itu, di era pandemi ini ada lebih dari 4,6 juta pengguna baru di seluruh negara yang menggunakan eToro. Kita bisa lihat transaksi komoditas yang paling banyak ditradingkan di eToro adalah oil atau minyak. Transaksi yang dibuka adalah sebanyak 6,3 juta open trades. Di lain sisi, saham yang paling populer ditradingkan di eToro adalah Tesla. Transaksi yang dilakukan di saham Tesla dilakukan sebanyak 2,5 juta open trades. Dari segi forex atau currency, yang paling banyak ditradingkan di eToro adalah Euro USD. Transaksi forex ini dilakukan sebanyak 1,17 juta open trades. Kenapa sedemikian banyak orang yang bergabung dan menggunakan eToro? Karena ketika kita melakukan trading, kita tidak dikenakan fee atau biaya apapun, tidak seperti broker lain. Bukan hanya itu, eToro juga menyediakan banyak fasilitas lain yang tidak disediakan di broker lainnya. eToro juga merupakan satu-satunya broker di Asia yang trading saham internasional tanpa biaya. Ini membuktikan eToro merupakan salah satu broker terbagus di dunia. Dan saya sendiri melakukan transaksi trading di eToro. Ada salah satu dari kalian yang bertanya kenapa eToro belum diregulasi di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, eToro merupakan tempat di mana kalian bisa trading saham internasional dan semua instrumen di dunia. Jadi bagaimana ceritanya beli saham di Amerika tapi minta diawasi oleh regulator Indonesia? Contohnya Anda membeli tanah atau rumah di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, di mana kalian mengecek keaslian atau keabsahan status dari tanah itu? Kalian tentu mengeceknya di BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi seandainya kalian membeli tanah di luar negeri, katakanlah kalian membeli tanah di Amerika. Apakah kalian bisa mengecek status properti tersebut atau tanah itu di BPN? Tentu saja tidak. Nanti namanya berubah menjadi Badan Pertanahan Internasional, bukan BPN lagi. Sama halnya dengan ini. Kita menggunakan eToro untuk investasi atau trading saham internasional, bukan saham Indonesia. Untuk alasan keamanan dan kenyamanan daripada investor, di tahun ini eToro juga menyediakan asuransi tambahan yang secara otomatis diberikan kepada Anda. Asuransi diberikan kepada seluruh pengguna aplikasi eToro. Jadi eToro di-backup oleh salah satu asuransi terbesar di Inggris, yaitu Floyd of London. Sehingga investasi saham Amerika atau instrumen apapun yang menggunakan eToro menjadi sangat-sangat aman. Walaupun kita semua mengetahui bahwa eToro sendiri sudah sangat aman, tapi ini merupakan fitur yang gratis yang diberikan kepada Anda semua, pelanggan eToro. Dengan demikian, kita diberikan backup yang berlapis atau safety yang berlapis untuk keamanan kita para investor. Fasilitas asuransi ini belum tentu disediakan oleh broker yang lain. Jadi, ini bisa Anda pertimbangkan dalam memilih aplikasi untuk trading atau investasi. Sebelum saya menutup video ini, saya mau mengingatkan sampai tanggal 31 Desember, ada promo spesial dari eToro, di mana jika kalian melakukan deposit, maka kalian akan diberikan bonus cashback sebanyak $50. Dan juga kelas trading dari saya. Setelah nonton video ini, saya yakin kalian sudah siap untuk membeli saham pertama kalian di eToro. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan eToro untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening saham hari ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu.
Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit $200 di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas waktunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang. Register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di +65 9079 2393 atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Itu saja video kali ini. Bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Johannes Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisihkan $500 untuk mengcopy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google, dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita suka.
Baik, dan di Etoro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas CopyTrade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di Etoro kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau $1,500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Etoro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan Etoro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Etoro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.